Sekejap, Will. Kenapa macam tu, Fik? Sebab dia bagi cahaya. Oh. Annyeonghaseyo. Jonan. Fadiah Imida. Jonan. Najah Imida. Dah kenal aku kan? Tak payahlah. Cigem. Game. Halkoyo. Busung game? Aku pun nak cakap busung game. Truth. Game. Yes. Shinshin game. Kena shuffle. Jinshin. Jinshin game. Okay, kita dah ready wheel. And then we have also lemon. Guys, for those who cannot answer it. Oh, kecil je lemon dia. Ya. Gonna... Nak tambah lagi satu tak rules? Apa? Okay, siapa yang tak nak siapa yang tak nak jawab, makan. And siapa yang rasa macam jawapan tu tak puas hati pun kena makan juga. Macam kalau Oh my god tak puas hati tak? Macam contoh aku jawab kan, tapi korang rasa macam tak nak oh, satu. Macam tak puas hati dah jawapan. Boleh ya. Tapi kan selalu bagi jawapan tak puas hati tu dia. Ya, tak tahu. Kita selalu jawapan kita solid. Okay. Ke SM kita solid. Boleh jadi go dalam bahasa Korea? Sijak. Sijak. Okay. 3, 2, 1. Okay, sekarang kita will soalan. Soalan dulu lah. Soalan dulu. Allahuakbar. Okay, soalan number 1. What is the lie you tell your partner that you still remember until now? Ex-partner lah whatsoever kan. Ex-partner lah. Mana ada orang partner dah ni. Kita cikgu bingo. Yes. Okay. Bodoh. Okay. Kau ada dua pilihan. Kau nak makan ke? Kau nak jawab? Aku nak jawab. Sekejap. Okay. Aku selalu cakap ni lie yang selalu that hari. Tak adalah that hari tapi selalulah. Sebab macam kan call kan. Lepas tu aku akan macam kalau nak tidur lah. So macam aku tak tidur lagi. Faham tak? Aku tak tidur lagi sampai pukul 2, pukul 3. Tapi aku tak buka WhatsApp langsung. Dia tak perasan ke? Kan kau tak tutup online semua. Tak buka WhatsApp lah. Oh, maksud memang kau tak buka? Aku tak buka WhatsApp langsung. Wow. Aku buka YouTube. Lasin wow. Kau buka Lasin tak sampai sekarang? Buka. Oh, ya. Yeah. Oh. Tapi dia maksud sebab memang aku kalau dia hantar semua aku tak kesin langsung. Wow. Kau kan ni. Kita pernah kancah dulu sekali. Lepas tu, cakap apa? Aku tersing. Sampai macam oh, terjaga lah, Bi. Sampai macam tu lah, macam oh, sister terjaga. Sampai lah, aku bagi alasan yang sebenar. Masih baiklah dia percaya. Tapi, mesti dia percaya kau kan. Aku tak tahu pula kalau sebenarnya dia tahu je kan. Tapi lelaki saya tak tahu. Betul. So, itulah dia. Tapi, kalau X kita tengok. Siapa jadi boyfriend Effie? Effie cakap nak tidur. Kau kena tengok. Datang rumah dia. Kau kena kongsi akaun YouTube. Mampus. Tengok history dia. Bukan kongsi akaun IG. Kongsi akaun YouTube. Sebab nanti kau boleh tengok dia punya history. Tapi history aku tutup dah. Oh, history pun kau tutup? Tak. Lah, tak. History aku tak tutup. Nanti YouTube boleh tutup ke? Boleh. Next question. Soalan nombor 2. Nombor 2. Kalau aku lagi yang kena, sumpah kau kena ambil balik. Bukan. Shuffle lepas tu. What is the most petty reason why you dislike someone? Petty reason. Oh. Kau tak suka orang. Yes. The wheel.
Eh, siapa doh? Cakap lagi je. Tak kut teha kut. Teha. Kai. Eh, Kai. Oh. Masuk kenapa macam teha? Oh, teha biru. Wow. Eh, takutnya. Tapi aku rasa dia memang banyak petty dia. Dia macam reason yang macam dia kecil-kecil. Eh, tak patut. Aku tak patut benci orang tu pun. Tapi ya, aku benci lah. Okay. Siapa dan mengapa? Siapa? Kita boleh beep kat dalam ni. Okay. Make sure yang kita orang kenal lah. Oh, korang kenal? Sebab kerja dah tak hot lah sampai ni. Ya, kalau macam tu kau makan lah. Siapa? Aku tak suka. Siapa tu? Macam ramai je. Wow. Ya. Masa, maksudnya kalau korang kena masa diploma lah kan? Degree boleh? Oh, degree pun boleh. Diploma boleh tak risau? Apa tu kau? Diploma, aku pernah tak suka. Aku tak suka. Korang kena tak? Dia pernah cerita lah. Yang tu kan. Aku tak suka dia. Sebab? Aku tak suka yang macam aku nyampah ke muka dia. Sebabnya dia kan kawan. Aku selalu nampak dia juga. Okay. Lepas tu, aku tak suka dia sebab aku tak suka cara dia cakap. Cara dia cakap dengan orang. Macam tu apa? Tu macam dia macam rasa dia paling pride. Faham. Macam terpaling ah, terpaling ah. Masa tu kita orang pernah jumpa dekat kafe PP kot. Lepas tu dia kata lelaki jugaklah. Lepas tu dia macam cakap dia nak pindah dah. Pindah mana tak tahu lah. Pindah campus kan. Nak tukar kos lah tu lah. Lepas tu macam apa tu dapat dekat mana tau. Lepas tu kos tu lagi bagus lah daripada kat sini. Okay. Terpaling. Tapi duduk juga kat sini. Lebih. Kau tanya kita orang kenal ke tak? Mesti kau lupa satu benda kan. Kenapa? Sebenarnya ramai je lagi. Tapi dia tu macam aku baru jumpa dia sekali je. Tapi aku rasa macam tak suka ni. Lepak kan? Sekejap je. Tapi dia ni diploma banyak member lelaki tu ni. Sekejap je. Aku rasa dia boleh, dia senang buat kawan dengan lelaki daripada perempuan. Ya. Aku susah gila buat kawan dengan lelaki. Sama lah. Aku senang. Aku tak gua lah. Apa yang perempuan aku tak gua? Perempuan mana ni? Kau. Indah tak main. Macam mana ni? Lunatic. Lunatic. Director lunatic. Aku kawan lelaki aku boleh kira tu. Malu lah. Bukan lelaki aku tak malu. Lelaki dia orang macam. Mungkin sebab adik dia kot. Lelaki. Okay. Aku pada abang. Kau rapat dengan abang kau? Aku membesar dengan abang. Maksudnya kawan-kawan dia pun datang rumah aku. Tak, aku pun tunggu-tunggu je dengan dia macam tu. Lain kot dia. Tak lepak. Dia lepak dengan kawan dia, mamak semua tu. Mamak. Kena sitter ke kita dalam. Weh, dia korang ingat lagi. Weh, kau cerita sekali aku. Aku ingat weh. Kau je tak ingat. Jangan cuba nak menipu aku. Kadang-kadang aku tahu je orang menipu. Tapi tak cakap kan? Aku macam, okay. Okay, next question. What is the strangest rumor you've heard about yourself? Huh? Ada ke? Rumor yang kau idol? Tak. Alah, mesti ada. Maksudnya macam kau dengar orang cakap pasal kau. Lepas tu kau rasa macam, pahal dia cakap macam tu. Padahal korang bukan macam tu pun. Aku tak ingat. Sebab aku rasa macam tak ada. Baik, boleh je, Wee. Boleh je. Tengok siapa yang kena siapa yang kena. Siapa yang kena, kena. Aku kalau apa aku merah kan. Kai. Tak tahu. Tak ada rumah pun.
Apa tu kau yang cari soalan tu? Sebab aku nak dengar korang punya cerita. Tak ada. Kau cakap tadi macam takkan tak ada. Tak ada. Oh alah. Tunjuk kat kamera weh. Tak nampak sini. Macam YouTuber. Tak apa, aku tutup kan kau letak kamera. Lemon. Ya. Kaknya je. Masam. Masa kecil. Okay. Soalan tak dah. Which reality show do you secretly want to go? Hah? Reality show apa yang korang nak pergi? Ini best. Reality show Korea. Kalau kena kat aku, shuffle balik tau. Sebab aku dah buka dulu kali. Aku Levi. Weh, banyak weh sebenarnya. Banyak. Aku nak cakap kan. Aku nak cakap kan kat kau. Yang home alone tak. Yang live. Tak. Produce 101. Itu macam teringin ke ah. Tapi aku teringin ni though. We got married though. Gatal. Weh, aku nak cakap kat kau. Dengan siapa weh? Dengan siapa? Tanya lagi kan. Weh, tanya ke nak pergi we got married kat siapa? Kau tanya pun, kau boleh tanya. Ada jantan lain ke dahil aku? Aku rasa tak ada dah. Tapi banyak. Weh, kau tak teringin ke? Aku teringin tu. Dia macam interesting. Kita, soalan ni kita seorang satu. So, macam menarik. Macam menarik. Okay. Okay, Kai. Nak pergi. Mesti korang macam. Tak apa. Nah, Effie pun dah. Law of the jungle. Oh my god. Itu bukan kau. Kau nak pergi jungle tu. Kau mampu survive ke weh? Itulah, aku nak tengok. Aku kenal tak? Dah lama ya tak tengok cerita tu. Aku cakap, dah tak ada dah. Oh tak ada dah. Memang tak ada dah. Ni bapak. Bahaya dia cerita Law of Jungle tu sebenarnya. Sebab ni, kau pernah tengok siapa yang pergi? Jenny yang pergi. Ya ke? Aku rasa Jenny tak pernah. Oh lah, ni wajib tak kasih lagi. Weh, siapa tu? Tapi ada perempuan lah. Soalnya kan ada. Aku pernah tengok dia. SNSD? Seolhyun. AOA. Sejong pun pernah tak selaku? Sejong kot. Sejong kan ada perempuan lah. Dia bawa apa? Dia masih survival tu. Makan tu. Tak cukup ke hidup kat Kedah dah survival ke? Tak, aku macam nak tengok. Sebabnya lelaki-lelaki kat situ macam wah, terim ni. Oh, dia nak tengok body laki weh. Baik kau masuk single Inferno. Aku baru nak cakap. Baik masuk single Inferno. Daripada aku ni tante single Inferno lah. Inferno tu competition dia pula. But still rezeki dia kan. Walaupun aku tak tengok, aku tengok klip-klip. Ya weh, aku pun tengok klip-klip je. Best way single Inferno. Kau weh eh, ha pula. Kau tahu tak cik ni dia tu show exchange. Weh, aku teringin juga sebenarnya yang tu. Tak okay, yang tu sebenarnya macam mana? Like kau dengan ex kau pergi the show. And kau kenal lah ex semua. Maksudnya contoh kita tiga couple kan. Kita dah okay. Kita kan semua tiga-tiga dah break. Kita dengan ex kita masing-masing masuk rancangan tu. Tapi tak kenal. Tapi kita tak kenal each other. And then kita buat, kita pura-pura tak kenal ex kita. Macam tu. Macam kalau kita tengok kan, macam kita semua tak kenal lah. Lepas tu masuk-masuk show tu macam kenalan je. Lepas kita tengok lah macam dia ni si ex yang ni. Macam kita analyse sendiri lah. Kita tahu ex kita je. Wow. Itu best. Aku pernah tengok yang season 1 punya. Aku tak tahu kenapa season tu dengan season 3 aku macam tak tengok lagi. Season 3 hauk dah aku tengok. Betul.
Season tu bapak mantap. Sebab oh, idol ramai gila suka weh. Exchange tu Transit Love dia. Wow. Tapi nama dia pun dia macam exchange. Yeah. Kau tukar ex. Faham tak? Hmm. Ada season tu ni kan. Dia literally couple tu dia lawan. Lepas putus. Lepas tu tiba-tiba kan ada seorang ex ni datang lambat gila lah. Dekat Jeju baru datang. Dia orang selalunya kalau Jeju dia lah dekat akhir-akhir kan. Hyunbo tu datang. Dia ada bayi Luna. Masuk. Sampai sekarang dia orang couple bapak sikit. Mampus bila. Literally lelaki tu buatkan perempuan tu macam berubah hati kat lelaki tu. Sebenarnya kan dia panjang show tu dia nangis, perempuan tu nangis sebab tengok lelaki tu nak cari orang lain. Lelaki tu tak nak cakap dengan dia. Tak nak kan. Nangis-nangis lepas tu sampai lelaki tu masuk, memang lelaki tu memang shoot dekat dia je. Kalau lelaki lain macam nak kenal perempuan ni, nak kenal perempuan ni, orang pun boleh bapak. Jangan buka ex lah. Dan bukan. Kita akan pernah ex lah. Hujung-hujung baru lah kena bercakap dengan ex. Nah, macam awal-awal kan, diorang memang macam takkan reveal kau ex apa. Macam tu. Okay, Deha. Kita nak pilih ex yang mana satu? Tak ada pilih. Mabok macam apa? Jauh. Weh, memanglah kan. Takkanlah. Dia nak nadi. Sorry. Kalau nak jadi ke Nadia, kalau Nadia lah tu, eh, bukan anak aku. Bukan. Kalau Nadia tu ex aku atau kau, enaklah. Faham. Aku sign agreement. Pergi. Bukanlah. Kalau ada ke ex nak bawa? Tak tahu lah. Kita tak ada, kita tak menarik. Tapi kalau ex kan, bawa je lah. Bawa, bawa je lah, kita pergi tanda orang lain. Malu lah sikit. Ya siapa dong nak tahu. Tapi macam patutlah ada orang break macam tu lah. Silakan. Wah, menarik lah weh cerita tu. Nanti aku tengok. Nanti tengok season. Jadi dekat season. Season tu macam terkurang. Apa pun nanti aku nak sama tengok balik. Season tu handsome pula tu. Handsome secantik. Bagi aku lah. Pasal ada sekarang ni kan yang baru ni. Yang sibling tu. Itu tak tahu. Sibling romance ke? Dia tapi sibling aku tengok kat TikTok je macam aku ada beradik. Macam dia sibling romance tak selaku. Adik-adik datang kau boleh ke? Kau datang dengan adik kau. Pasal tak ada. Dengan adik-adik? Dekat adik-adik. Lepas tu masuk semua kat dalam tu adik-adik. So kau kenal lah dengan kau kenal adik-adik orang lain. Kau buat macam tu. Macam maksudnya adik-adik tu lelaki perempuan lah. Sebab nanti kat dalam dalam tu nak kena cari partner untuk adik dengan abang dia. Ini sebab dia orang rapat. Kau dia kan rapat. Tapi kau sebenarnya kau dengan adik kau okey tu sebab kau rapat gila dengan adik kau. Kau orang okey tu. Aku tak pernah kisah cerita aku kakak-kakak aku dengan abang aku ni. Tak pernah tahu. Abang dia ada berapa? Tu. Aku penat nak dengar orang tanya adik beradik dia ada berapa. Walaupun aku dah lupa sebab aku tak nak dengar dia kata lepak underground tu. Betul lah. Ni kalau mak aku tengok ni. Nangis mak aku. Tiba sakit bahu. Okay, next question. Lama pula question ni. Anyway. Sebab question tu menarik. Question menarik kita ambil semua orang lah. Betul. Okay. Which reptile would you least want to be locked in a room with? Eww. Reptile apa ke? Aku boleh bodoh sikit. Kita pun nak macam Allah. Kau nak maksudnya yang paling kau tak suka lah kan? Paling tak nak. Paling tak nak. Weh, aku memang tak suka reptilia tu. Reptilia ada apa je weh? Ular. Dia benda-benda yang macam tu. Semua aku tak suka weh. Aku bersikir. Siapa yang dapat soalan tu? Belum lagi. Okay. Weh, etis! Etis! Okay, sagi. Kau tunjuk apa? Tak. Aku nak tengok. Tengok TV. Teha.
Teha yours. Yang paling tak nak. Tak nak. Mana dia jawab? Buaya lah kot. Tak pasal-pasal aku nengap. Buaya lah kot. Tapi yelah, betul lah tu. Benda lah aku lari-lari lah. Pijak apa eh? Pijak je lah. Kalau buaya dia yang anggap aku. Cuma kau pijak mulut je. Boleh buka tak? Dia bebas aku guna dia punya ekor. Betul juga kan. Tak aku mampus. Dah besar. Eh takut. Bebas mampus. Berbirat. Apa ni? Ni bukan berbirat. Kau mati terus lah. Kau dalam perut dia lah. Tak berbirat kalau libas guna ekor. Yelah dia dah libas. Kau dah terpelanting. Kau tahu tak? Kau dah mati situ lah. Kau dah terpelanting. Kau dah tak larat. Dia datang kau. Dia lapar dia makan kau. Haa. Tak nak, buaya. Buaya. Buaya guys. Buaya. Buaya darat pun tak nak. Buaya darat ada Aziz. Buaya darat lagi pun tak nak. Ni kau nak? Weh, kenyang lah weh. Muak tu weh. Kena tunggu jam. Tunggu jam. Pasal bagi aku. Itulah tu. Tak apalah, makan je lah. Okay. What secretly scares you? Secretly? Generally lah. General. Tapi macam orang tak atas tu ni. Dia macam benda tu tak perlu takut pun. Tapi kau seram dengan benda tu. Tak perlu takut. Apa-apa je lah. Tapi like general. Sebenarnya bagi orang macam tu biasa. Tapi kau tak perangai orang ke macam tu kan. Kisah general. Bungut lah. Kai secret kan. Kai takut hilang kawan. Senang senang takut hilang kawan. Takut tapi senang hilang kawan. Takut. Tapi macam apa tu? Memanglah kan nampak macam tak kisah pasal orang tau. Macam kalau orang nak belalang tak jelas kan. Tapi deep down aku yang lagi macam tu sebenarnya. Deep down aku akan macam takut gila dah hilang dia. Yes. Kalau kawan tu siapa je lah. Tapi kau rasa macam tak memuaskan. Sebab aku rasa macam kau memang ni ke weh? Sebab kalau macam aku, sebab kau kan memang akan jaga hati orang. Faham tak? Tapi macam kalau orang tu nak belak, Aku tak suka begging. Tapi aku takut gila hilang dia. Bila lagi lah. Kita lah weh. Tak, korang lah. Aku pandang kan sebab kau lagi rapat dengan dia. Aku sebab korang isi lah. Tapi siapa je? Sana. Dia terperangkat dengan soalan. Ya doh. Aku saja tanya. Siapa-siapa je weh. Aku macam nak dengar juga kan. Macam dia kata kurang lah macam tu kan. Macam korang included lah situ. Tapi macam dia kata Tak ada. Macam oh, bukan kita lah Teha. Tak, ya kan korang cakap dah hilang ke? Tak betul lah. Sebab nak kan sebab kau lagi rapat dengan dia. Tak terkejut ni kalau lepas degree ni. Tantah nanti grad, aku pun dah tak cari. Grad nanti aku, apa nanti kita orang nak buat, apa nama-nama? Video tu kan? Video trend. Habis exam ada tiga. Sampai grad tinggal dua. Seorang lagi hilang. Tak tahu gimana. Masa orang komen. Sebab tu dah tak patutnya ada tiga orang kawan. Ya dong. Ada tak jadi apa-apa pun. Trio dah senang. Korang lah. Siapa-siapa je weh. Like random kawan. Tak payah nak clean lah. Tak payah nak clarify lah. Kau dah bagi jawapan nak kena reply. Lambat lagi. Aduh lah korang. Engkau. Aduh. Okay. Jelar.
Next.